yang kita apa namanya teman-teman lakukan saat ini adalah mengambil sio, baik juru ikat, terus forklift, operator kren, maupun operator pedestal kren. Jadi ini salah satu kita akan tunjukkan cara-cara untuk apa mengambil sio operator secara online. Jadi pendaftaran lewat BNSP ya, nanti link kita kasih di deskripsi. Jadi nanti dibuatkan satu grup WA yang intinya itu adalah apa mengupload semua data-data peserta yang akan mengambil sio ke dalam WA itu, juga mengisi Google Drive. Tapi nanti ini apa namanya itu akan disampaikan di grup WA tersebut. Jadi syarat-syarat membuat konten video praktek atau peragaan untuk yang kita contohkan saat ini adalah kren yang tipe C. Jadi ada A, B, dan C. C adalah yang tertinggi. Ininya berapa mas? Kalau C bisa berapa ton? Kalau A 30 ke bawah, B 70 ke bawah, C 70 ke atas. Atas ya. Jadi di atas 70, jadi mau 75, 100, 150 itu harus punya sio kren C. Nah itu syarat membuat kontennya itu APD-nya lengkap. APD lengkap ya, helm, kacamata, sarung tangan, apa masker. Nah tapi saat peragaan masker boleh dilepas. Nah terus baju lengan panjang, apa seragam, jadi ada skotlet, sepatu safety, celana panjang tidak robek. Jadi harus lengkap APD-nya. Terus pertama perkenalkan diri dulu. Nah saat perkenalan diri itu masker boleh dibuka ya. Jadi apa namanya pada saat peragaan tidak perlu menggunakan masker. Terus inspeksi visual, checklist. Nah itu ada banyak, nanti di video ada. Mulai dari ban, oli, radiator, oli hidrolik, sampai apa namanya semua sling dan sebagainya. Jadi itu harus ditunjukkan di apa video tersebut. Nah yang keempat adalah operasi pemindahan beban. Nah ini operasi pemindahan beban ini apa namanya untuk mempermudah, jadi alat bantu alat itu memakai sling 2 ton panjangnya 6 meter, terus sekel itu 8 ton, beban yang dipakai 1,5. Jadi kita apa di video nanti juga ditunjukkan mengangkat, berpindah, terus turun, terus diangkat lagi, berpindah, turun. Oke. Terus lanjut videonya itu sekitar durasi 5 sampai 7 menit. Terus itu juga ada deadline-nya, uploadnya sampai kapan. Gitu. Jadi itu teman-teman nanti kita apa share videonya untuk video untuk pada saat checklist dan sebagainya sampai pemindahan kren. Sekian dari kita, semoga bermanfaat ilmunya. Salam manusia proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video tadi ya teman-teman. Jadi untuk mendapat sertifikasi SIO Migas, jadi buka portal.migascepu.id, ini garis miring sertifikasi. Nah isinya seperti ini: daftar, pesan, verifikasi, bayar, ujian. Nah ini kebetulan saya udah punya ini apa namanya, udah tinggal login ya kita ya. Oke, kalau bikin akun dulu. Nah login ini udah ini apa namanya, nanti dapat apa link-link seperti ini, kayak operasi pesawat angkat angkut, klik di sini. Nah itu sesuaikan aja. Nah ini isinya dashboard sebagainya seperti ini, pokoknya ini diisi. Nah ini udah apa namanya ada yang dilaksanakan secara online gitu. Oke, saya mengerti. Jadi ini kita waktu itu pengajuan untuk kren mobil kelas C ya. Jadi kita pembayarannya udah terverifikasi, kita udah bayar. Terus klik di sini untuk melihat ini kalau kita udah bayar ya.
Oke, ini kita udah sampai pembayaran. Tunggu sampai jadwal pelatihan dimulai. Nah, ini kita bisa download kartu registrasinya ataupun cetak invoice. Kalau untuk ke perusahaan atau kalau pribadi juga perlu untuk diperlihatkan ke istri bahwa uang kita dipakai untuk pembuatan sio migas. Jadi ini kita udah nyampe pembayaran, BIMTEK, kita sampai ujian, kelulusan, sampai pengambilan sertifikat. Gitu. Nanti yang kita share adalah video tentang dari mulai checklist sampai pengoperasian kren. Begitu teman-teman, ini jangan lupa ya, ini portal.migascepu.id. Ini untuk pengambilan sio migas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Rahman. Saya berpanjangan sio KMC atau kren mobil KMC. Biasanya pertama-tama yang saya lakukan kalau pagi itu cek keadaan kren dulu. Mari kita cek. Kondisi ban kren yang saya bawa apakah kempes atau enggak, keempat-empatnya saya lakukan, depan, belakang, dan kanan kiri juga. Setelah itu saya yang cek oli hidrolik, dapat levelnya apa enggak, soalnya ini kren tua dan di kolong kren ada kebocoran apa enggak. Pas sudah di levelnya, alhamdulillah nggak ada kebocoran. Mari kita cek ke atas. Cek air radiator. Oli di titik level berarti keadaan normal. Dan untuk memastikan ada kebocoran di engine apa enggak, saya buka cover engine. Enggak ada kebocoran, berarti siap untuk dinyalakan. Dan mau lihat seling tengah. Apa posisi di mana Pak? Ada yang motor, seling, apa? Bagus adanya. Kondisi seling bagus. Oke, mari kita nyalakan mesin. Setting PTO
berapa blok besar, saat ini memakai blok kecil. Keren, sudah siap dipakai. Dari praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.